Halo guys, bertemu lagi dengan saya di Markas Kuyoyo. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan petualangan Chris dan Jill di Resident Evil Revelations. Jadi guys ya, di episode kedua yang kemarin kita telah melihat bahwa Chris dan Jessica masih hidup. Dan si Jill, Valentine, dan Parker ternyata terjebak di kapal persiar Queen Zenobia. Jadi kapal kecil yang ditumpangi oleh Jill dan Parker dibledoskan oleh musuh. Jadi Jill dah gak bisa kemana-mana. Nah, apa yang akan terjadi pada Jill dan Parker? Apakah mereka bisa bertahan di Queen Zenobia atau kapal persiar itu? Kita akan saksikan bersama-sama ya guys. Let's go! Oke, kita akan melihat cuplikan sebelum ini, episode sebelumnya ya. Jesus, no one could have lived through that. Then stories of their resurrection are true. Then the setup that got Jill and Parker, it was all... Shit, it's a trap! Yeah, I'd almost guarantee it. But Ryan, we'll go after Jill and Parker. Make your way to the Mediterranean. Where? Damn it, bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No, comms are out it seems. We'll be stuck here. Jill! Who the hell are you? Itu dia guys ya, ada seseorang berambut merah yang masih misterius. Dan dia kelihatannya menembak si siapa namanya guys, si Parker ya. Apakah kena nggak tahu ya. Episode 3, The Ghost of Feltro. Let's go. Oke, kita akan lihat lagi. 1 year ago, satu tahun yang lalu. Oh iya, satu tahun yang lalu ya, 1 year ago ya. Mohon maaf guys, Inggrisku jelek. Still hurting, cadet? No. Cadet? I can still fight. That's the spirit. Okay. It's over. The city is finished. Ini satu tahun yang lalu, guys. Okay, kita mengundangkan Parker. Ini kita berarti flashback ya, guys ya. Dan kita bertemu dengan cowok berambut merah ini guys. Kita bertemu di kapal persiar itu. Tapi kelihatannya ini dia nggak jahat sih kelihatannya ya. Tapi dia tertembak nih guys, kakinya guys. Habis perang dengan siapa dia? Oh, di sini banyak peluru guys. Seneng gue kayak gini nih ya. Ini siapa ya ini ya? Ceweknya namanya guys. Yang penting kita ngambil peluru dulu guys. Oke, kalau kamu mau kemana, Kedet? O'Brien? Hey, kok gue nggak bisa ke sana? Ini ada buku-buku berserakan. BSAA is pulled out. I want you to know that the FBC is making a huge mistake. Waduh. We have been at war for 3 weeks in an attempt to handle this matter. Wah, 3 minggu katanya perangnya. There have been losses, too many. But any further delays would simply cripple our cause. Surely you can understand that. Okay. I'm afraid I cannot. Obliterating the site by satellite is only a quick fix. We could lose crucial evidence. Use of the satellite has already been approved. We can clean up this mess. Guess you've thought of everything. Even the FBC may not be able to cover its tracks on this one. Okay. Let the heavens scorch the earth with justice. Ini kelihatannya jahat, guys. Feeling gue ya, kayak jahat gitu sih, guys. Ya nggak sih? Perhaps a dozen of them. Yes. There's the rub. Men like us can exist thanks to groups like that. And he'll just let all those people die. Are you finished now, Director O'Brien? Ya, yeah, kelihatannya feeling gue jahat sih kelihatannya nih, bapak tua ini. Everyone, you have your orders. Move into position. Raymond, with me. Yes, sir. Oh, Raymond, guys, namanya guys, bukan Cadet. Cadet tuh pangkatnya. Feeling gue jahat ya, itu pimpinan BSAA atau gimana ya?
Okay, kita akan kill all the enemies in the hall. Gue pindah ya guys untuk kameranya ya guys, supaya kalian bisa lihat peluru gue, karena kemarin di video sebelumnya gue cek kalian gak bisa lihat peluru gue yang habis-habisan ya. Oke, kita akan memburu semua musuh yang ada di hall ini. Aduh. Oke. Waduh, banyak munyuk di sini guys. It's gonna be hard fight man. Kita bisa ambil ini nih. Green herb. I love it man. Gak ada red herb di sini ya. Oh. Ya ampun, kaget gue. Baru aja gue ngambil. Oh my god. Musuhnya gede-gede banget. Oke. Wah, gue gak bisa scan di sini guys. Kita gak bisa scan. Oke, machine gun. I love it man. Thank you. Kamu pakai handgun, harusnya pakai mesin gun kayak gue dong. Kayak Parker. Oh lah. Kita berondong guys. Oh my god. Nah, musuhnya di mana-mana. Kanan, belakang, kiri semua ada guys. Aduh. Ya ampun. Mana sih? Oh ini dia. Mati loh. Belum mati. Mati nih guys. Wah, peluru gue habis dong. Berapa kali tembakan tuh buat bunuh musuh guys. Woi. Okay. Kalian bisa lihat peluru gue ya sekarang ya. Habis-habisan soalnya. Kalau kalian nggak bisa lihat guys, sorry guys. Episode 1 dan 2 ya. Okay, ini kelihatannya bisa masuk nih. Nggak bisa apa sih guys. Aduh guys, peluru gue guys. Wah, peluru gue gawat nih. Gawat. Oh, ini tadi ada peluru guys, ada peluru. Let's go, ada granat, yes. Right. Now it's our turn to get on that chopper. Oke, kita harus kemana? Oke, this way katanya. Mana kamu, di mana? Oke. I follow you. Siapa sih namanya? Gak tahu gue. Belum kenalan soalnya, guys. Oke, I'm coming, baby. Bentar guys, kelihatannya mengganggu sih. Oke guys, kelihatannya mengganggu guys kalau kamera di kiri ya. Gue pindah lagi guys, sorry. Oke, dia tuh hurry kata. Ya ampun, masih bisa ngerawok. Gue tembak loh. Oke, let's go my man. Dengan peluru yang sangat terbatas sekali Resident Evil. Berapa kali tembak musuhnya baru mati itu. Gue paling seneng Resident Evil 8 ketika kita menggunakan Chris guys. Itu wah, jajah pelurunya banyak banget waktu mati Chris. What the? Aduh. Tuh, apakah musuh sudah mengepung area sini? Head for other elevator. Ini kelihatannya musuh sudah sampai sini. Aduh, beneran kan? Hey, aduh, gue cuma bisa pakai handgun. Wah, peluru gue habis-habisan guys. Oh my god man. Tuh, ya udah, terpaksa gue. Hey. Dia lompat ke sana guys. Oke. Asa. Mati lu. Mati. Oke, mati guys. Waduh, duh, tinggal 46 guys. Woi. Oke, gue dapat peluru lagi. Thank you. Let's go, man. We can do this. Shotgun kesayangan keluarga kita, guys. Yes, gue dapat shotgun. Oke. Gue bisa ke sini kah? Oh my god, man. Wah, ada dokumen. The FBC Charter. Oh, ini apa? Anu ya? Tempatnya FBC ya, bukan BSAA ya, guys. Berarti yang bapak-bapak itu berarti pimpinan FBC ya. FBC sama FBI sama apa beda ya, guys? Oke, hand grenade. Yes, gue dapat hand grenade. Nanti kalau kita dikepung banyak musuh baru kita pakai hand grenade, guys. Sementara kita pakai peluru dulu ya, guys. Aduh.
Mati lo. Oke, okay. Kita ini shotgun ampuh ini buat ngelawan musuh ini guys. Agak degang gue. Musuhnya soalnya bukan zombie di sini. Oh my god man. Eh. Oh my god. Wahsyeh. Kalau nggak mati kebangetan sih. Tak gue granat tuh. Wah musuhnya nggak memberikan ammo. Masa gue harus lari? Oh my god man. Oh my god man. Ini musuhnya udah bukan level zombie nih guys. Musuhnya monster. Ya guys, namanya siapa lupa gue itu monsternya ada di Resident Evil 2 tuh waktu gue main namanya. Hey, handgun. Oke, okay, gue kokang dulu guys. Gue reload dulu. Gak ada apa-apa. Oke, okay, gue reload dulu yang bisa gue reload. Oke, okay, terima kasih, gak ada apa-apa. Oke, okay, kosong semua, cuman satu handgun peluru. Machine gun, ammo, I love it, man. Oke, so, O'Brien guy. Okay, O'Brien guy. Hey, hey, hey. Gue mendengar suara langkah monster. Dua kali tembak. Oh, belum mati. Belum mati. Tiga kali tembak belum mati. Wah, ini enggak beres nih, guys. Ini enggak beres ini. Tiga kali tembak enggak mati tuh, guys. Tuh, mana nih? Gue harus lewat mana nih? Gue harus lewat mana nih? Ah, gue bisa lewat sini. Oke. Okay. Jadi, let's go. Kita pasti dihadang nih. Kita pasti dihadang monster. Ah! Apa gue bilang? Shit! Granat! Oke, okay, mati semua, guys. Nyata granatnya ampuh banget buat lawan monster ini, guys. Monster bercakar panjang. Ini kita terus. Karena kita punya shotgun, guys. Kesayangan keluarga. Ada shotgun, kita aman. Harusnya ya. Gue paling seneng tuh shotgun kalau di Resident Evil tuh. Ampuh banget buat lawan musuh soalnya. Oke. Okay. Let's go, my man. Oke, okay, kita lantai 4, lantai 5. Kita di lantai 5, guys. Wajah, wajah, wajah. Kawan. Ini dia pasti nembus itu. Nembus pintunya masih bar ini. Oh, enggak, guys. Oke, okay, mana, mana, mana. Mana, 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 man. Musuhnya sudah sampai di sini. Oke, okay, granat lagi. I love it, man. Granat nyambuh banget buat melawan monster di sini. Oh my god man, oh my god, oh my god. Kita cek-cek dulu guys. Kita cek-cek lemari dulu. Kosong, terima kasih. Ini gak ada apa-apa. Let's go man. Kita gak bisa delete-delete soalnya di sini. Hey. Eh, luput. Bisa lompat-lompat. Gak beres ini. Bentar, gue reload dulu. Wait. Oh, ada green herb. Thank you. Penting banget juga green herb itu, guys. Kita kalau pencakar-cakar banyak bisa mati. Bentar, perasaan gue nggak enak. Ah, ini loh. Wait. Ah, mati loh. Oke, masih satu lagi tadi. Di mana dia? Oh, ini dia. Hey. Mati loh. Kalau mesin gun ini ampuh banget sih, guys. Serius deh. Lebih ampuh dari shotgun malahan. Cuman shotgun kali tembak dia mencelat. Kalau ini dia berontong mati sih guys. Shotgunnya ngokangnya lama soalnya reloadnya ya guys. Cuman 6 doang sih. Kalau bisa di upgrade sih. Wow. Thank you handgun ammo. Shotgun ammo, I love it man. Terima kasih. Agak komplit nih guys. Ya sudah kita dan ammo kita lumayan banyak nih guys untuk kali ini. Yuk kita kemana nih? Hmm? Sabar mbak, jangan marah-marah. Oh my god. Ada suara, anu, kaca pecah. Takut gue guys. Gue takut guys. Oke, okay, let's go guys, let's go. Cepat kesini, hey. Kamu tuh malah ngalam, hey. Oh my god. Cepat Jessica. Jessica guys, loh. Tapi kok rambutnya masih anu ya, pendek ya guys. Oh, Jessica tapi rambutnya masih pendek guys. Ini Jessica rambutnya pendek, gue nggak kenal. Kita harus lari, kita harus lari, kita harus lari cepat-cepat. Kita harus menyelamatkan diri, kita harus menyelamatkan diri guys. Wow,
banyak peluru shotgun. Apakah yang akan terjadi setelah ini, guys? Ketika banyak peluru berdatangan, disitulah ancaman datang. Resident Evil, I know what you are doing, man. Banyak peluru di sini. Artinya kita akan melawan banyak musuh, guys. Oh, kita akan menunggu elevator. Ketika menunggu elevator, pasti banyak musuh di sini, guys. Damn, come on. Oke. Siap, guys. Guys, apa kalian bilang, guys? Because your brother. Katanya dia datang untuk anu Jessica. Karena Jessica menggoda. Oh my god. Bentar dong, gue baru ngobrol. Hey, minggir kau. Gue anu, lu isi peluru dulu. Katanya jasa datang untuk Jessica, monsternya katanya. Karena Jessica menggoda. Bisa aja si Parker ini. Woi. Macam-macam lu gede banget. Macam-macam lu. Ya. Oh my god. Guys, ini apa banget sih elevator? Cepetan. Lu jangan kan macam-macam sama Jessica ya. Jessica tuh menggoda. Oh my god, dia enggak mati-mati. Mati kau. Oke, aman. Apakah kita aman? Itu lama banget sih elevatornya, ya Tuhan. Enggak aman kita, guys. Bahaya. Tiga kali tembak mati, guys. Oh my god. Ini monster sangat menyebalkan. Oke. Udah macam-macam. Gue tembak lo pakai handgun. Gue pernah menamatin Resident Evil 4 handgun only ya. Kalau nggak percaya, tonton tuh episode-nya Markas Kuyoyo, monster. Oh lol. Aduh. Mama, gue baru nembakin. Makan tuh hand grenade. Oh my god, turu gue habis, monyong. Gimana dong? Tolong. Oh my god. Cepetan masuk. Itu Jessica malah di tengah-tengah elevator. Oh my god, man. Granatnya. Jessica, cepat kamu. Pencet yang mana nih? Cepetan. Guys, peluru gue habis, guys. Oh my god. Musuhnya nggak habis-habis. Dan peluru gue habis. Kalian bisa lihat ya, peluru gue habis di layar kalian. Gimana dong? Tolong saya. Mati gue. Mana dong? Gimana dong, guys? Ini mau mati kalau gini, guys. Lama sekali si elevatornya. We did everything we could. Yes, of course. We could save the city, man. Oh my god, please give me ammo. At least machine gun ammo, man. Ini mendengar suara monster lagi, guys. Feeling gue ini gak enak nih. Serius. Oh, helikopter. Let's go. We got to go, man. Ladies first, come on. Cepetan, Jessica. Kamu mati aja, ya udah, gue tinggal, Jessica. Jessica, ngerepotin aja ya. Loh. Oh, gue kira gue ditinggal. Banyak, ada helikopter dua terbang, gue kira gue ditinggal. Katanya yang buat musuhnya datang tuh Jessica, guys. Jessica tuh menggoda katanya, guys. Bisa gitu. Oh my god, man. Ini nih. Oh, yang di video sebelumnya, guys. Yang kotanya dihancurkan dengan energi solar. Kota di tengah-tengah laut. It's triggered a chain reaction.
Oh my. Look, the city. Oh my god. Ini hancur sih. Ini cerita. Ini cerita di mana kotanya itu hancur, guys ya. Karena dihancurkan dengan menggunakan tuh energi solar. Benar gak sih, atau energi dari satelit loh, guys? Gemuk semua nih, guys. Semuanya hancur. Gedung-gedung berserakan. Oh mama. Hancur semua nih guys. Gak ada yang selamat nih. Ini kalau masih ada manusia di situ, mati semua tuh manusianya tuh. Pecah semua guys tuh kaca-kacanya guys. Itulah kita telat sedikit tuh. Udah jadi bubur kelihatannya kita guys ini. Gimana dong? It's no more. Came to help, but did nothing. Kita datang, tapi kita tidak melakukan apapun. Gimana dong? Kita nggak bisa diselamatkan lagi, mungkin guys tuh monsternya terlalu banyak ya. Oke, kita nggak mati ya, tapi akurasi kita, aduh, nggak apa-apa lah, lumayan lah ya. Oke, kita akan lanjutkan ya guys. Wow, the bridge. Raymond. Is that you? It's you, isn't it? Kamu jahat ya, Raymond? The BSAA. A little too late. What is the FBC doing here? What is the FBC doing here, katanya? Answer me, Raymond. I don't have to answer anything. FBC jahat sih, kelihatannya, guys. You have jahat no authority ya. Over this. There's no time to fight. We've got to... Give it a rest. I don't even know why you're here or who you're fighting. Oh my god. Raymond! Stop right there! Nothing will change unless you get your hands dirty. Oh, gak ada yang berubah kalau kamu tidak mengotori tangan kamu, Mbak. Maksudnya apaan tuh? Maksudnya apaan? So the FBC is on the ship too. What's going on here? Ada apa dengan kapal persiar ini, dengan Queen Zenobia ini, guys? Sampai FBC pun datang ke sini katanya. Kita akan mencari tahu ya, guys. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kapal ini kok sampai FBC juga datang? Ya Raymond yang hampir menembak si Parker tapi luput ya guys. Oke, kita akan ke bawah dengan senjata yang sangat minimal guys. Pelurunya sangat sedikit sekali. Terima kasih sudah memberikan saya handgun setelah disindir. Kalau nggak disindir, gue nggak dikasih handgun, guys. Oh, guys, gue mendengar sesuatu di sini. Ditembak kagak kerasa musuhnya. My God, ini musuh apaan sih, guys? Oh my God, gue scan dulu, guys. Yes, gue dapat bill. Bill penguat, guys. Penguat. Hidup supaya kita nggak mati. Kita bisa lewat sini guys. Ah, helm mark lagi. Terus banyak helm mark ya guys di dari kemarin ya untuk ruangan-ruangannya guys. Kita nggak bisa masuk. Oke, kita masuk di ruang meeting lihatnya guys. Wow, helm key, yes. Ada blue shotgun tapi gue nggak punya shotgun, gimana dong? Custom part tapi gue nggak bisa custom juga dong. Handgun, oke, okay, bow decoy. Gimana dong, kita nggak bisa ngambil shotgunnya kemarin karena kita nggak punya alat untuk ngambil shotgun. Oke, okay. Kalian baca sendiri ya, kalian bisa pause ya guys. Oke, agak terlalu susah untuk membaca seperti itu guys. Yang pasti itu tentang dokumen-dokumen yang ada di sini sih menurut gue. Kita udah disambut dengan satu monster di sini kan. Guys, dan kita sudah mendapatkan shotgun. It's not working. Oh, helm mark. Bentar, kira-kira kita balik dulu nggak ya, guys? Kita punya helm mark. Kita balik dulu aja, guys, ya. Kita punya kuncinya helm mark, guys. Ya, kita harus balik dulu. Kita cek-cek dulu ya, guys. Supaya kita mendapatkan beberapa item. Oh my god. Aduh, mama. Tuh, kok bisa ada monster di sini? Hei, bantu gue nembak dong.
kamu tuh gaji buta. What harp guys di sini. Bentar ya, Parker, gue tuh harus mencari-cari banyak peluru kan, mencari-cari item di sini. Enggak bisa kalau gue enggak cari-cari item di sini. Ada FF tadi apa ya? Oke, kita bisa buka-buka lemari enggak sih? Potong buang, guys. Serius deh. Bentar ya, Parker, kita harus balik dulu. Karena dari kemarin itu banyak helm mark. Serius deh, ya. Power cabin. Banyak helm mark. Aduh, si Parkernya belum masuk, guys. Si Parkernya ketinggalan di bawah. Di atas. Ya, ada sesuatu, ada beberapa yang nggak bisa kita buka, man. Nah, ini loh, guys. Kita bisa buka satu dulu, kan. Oh, itu unlock deh, itu bukan helm mark. Kita nggak bisa buka ini. Nah itu kalau itu balik. Kita ada sesuatu yang belum yang nggak bisa kita buka kok, serius. Percaya sama gue, guys. Jadi bingung mau ngomong apa gue. Banyak yang gue pikir soalnya di sini, guys. Kita menuju ke sini dulu ya. Mohon maaf ya, ini bisa gue scan nggak sih? Nggak bisa. Ah, ada yang bisa gue scan. Masih ada yang bisa gue scan ternyata. Oke, terima kasih Enganemo. Thank you. Sekarang gue udah bisa membuat 50 Enganemo, guys. Ada yang bisa gue scan lagi di sini kah? Enggak ada, oke. Enggak ada yang bisa gue scan. Enggak ada, oke. Ah, itu loh, guys, yang merah-merah di peta, guys. Itu enggak bisa gue buka. Kalau ini? Ah, card reader, guys. Nah, ini bukan helm mark ini card reader. Tapi enggak apa-apa lah, mungkin kita nanti bakal punya card reader juga mungkin. Oh my god, musuhnya banyak banget di sini. Oh my god. Apaan tuh? Bisa nembak. Oh my god, bisa nembak dia. Bisa macam-macam loh. Sekarang musuhnya evolution, guys. Bisa nembak, guys. Gue tembakin dari sini aja. Dia bisa nyerang dari jauh ternyata sekarang. Yang bisa gue scan kan di sini. Ah. Oh, musuhnya. Gue kira apa? Di sini bisa helm mark. Oke, helm cake. Kita sampai ke tempat rahasia musuh kah? Cepetan dong. Oke, kita kemana nih, guys? Lama banget bukanya. Wow. Wow. Tempat apa nih? Oke, okay. Kita sampai di tempat rahasia, guys. Oke, okay. Wow, kita sampai di mana nih? Oh, ternyata tempatnya nyambung di sini, guys. Oke, okay, ada yang bisa kita scan kah di sini? Gak ada, aman kah? It's not working, ya. Yeah. Kita harus menghidupkan power dulu. Kita sudah sampai di sini loh, tolong. Masa gue nggak dapat apa-apa di sini? Masa gue nggak dapat apa-apa? Kita nggak bisa ke bawah gitu. Oh, ini ada pintu nih, guys. Oke, ya ada pintu, guys. Oh, ada tempat lagi. Ini tempat apaan sih? Ini bukanya lama banget soalnya. Kita harus bersabar. Kita harus bersabar, guys. Kita sampai kemana gue juga nggak tahu, guys. Sebenarnya kita tuh harus ke bawah, ya, tapi kita mah ke sini untuk mendapatkan rahasia, guys. Nah, rahasia itu sangat penting. Wow, ini tempat apaan? What is this place? Something covering the pool, creepy. Sesuatu covering itu apa ya, menutupi kolam renang katanya, sangat menakutkan. Bisa gue scan? Gak bisa. Ah, wah, ini bangun katanya nih, ini bangun nih, guys. Feeling gue ini bangun, guys. Nih hidup, guys, feeling gue, guys. Wah, it's the door is bolted shut.
Yah, kita kesini gak ngapa-ngapa dong kalau gitu. Wah, kita gak bisa apa-apa nih. Gak ada yang bisa kita lakukan di sini. Kita bom ya guys. Gak bisa guys. Wah, ini berarti kita belum saatnya untuk kesini sih menurut gue. Kita bisa ke bawah. Kita gak bisa ke bawah. Oke, ini berarti. Ini apa nih? Ini apa guys? Ada yang nempel di atas nih. Menyeramkan sekali sayang. Oke, kita keluar dari sini aja. Gue takut. Wow. Wow. Ih. Oke, oke. Oke, herb. Gue gak butuh herb. Udah banyak herb gue guys. Oke, kita gak bisa ngapa-ngapa di sini ternyata. Ternyata di sana itu gak ada apa-apa dan kita kelihatannya itu belum saatnya untuk kesana sih guys menurut gue sih ya. Nanti mungkin gue akan balik kesana setelah gue mendapatkan sesuatu menurut gue ya. Setelah menghidupkan power atau ya sejenis lah mungkin. Karena Resident Evil itu nyambung ya, setelah kita mendapatkan ini kita bisa membuka itu, kita mendapatkan itu, kita balik ke sini gitu guys. Oke, kelihatannya kita nggak bisa apa-apa di sini ya, mohon maaf. Oh, kita ini ke bawah nih. Kita ke bawah guys. Oh, tadi kita ke ruang atas. Yo. Tadi kita ke ruang atas. Ternyata kita nyambungnya ke atas guys. Nggak bisa gue dorong. Oke, tadi nyambungnya ke atas guys. Berarti ada sesuatu yang bisa kita selidiki di sini nih, Hermark. Leave boy itu sampo. Not left in the front of the emergency communication. Anyone who still alive can meet up in there. Oh. You wanna head toward the promenade deck? Tapi kita membutuhkan lift boy. Kita membutuhkan lift boy, kunci lift boy guys. Kita kayaknya harus ke bawah deh ini. Feeling gue gak enak di bawah ada sesuatu. Apakah ada yang akan menghadang kita di sini? Wah, ini tempat apaan sih? Kita dasarnya kesini belum sih, guys? Gue jadi pesimis gue. Gak bisa, it's not working, man. Kita harus menghidupkan anu dulu. Bentar, guys. Oke, lift boy juga. Anchor mark. Oh my god, man. Anchor mark, guys. Kita gak bisa, guys. Kita nggak ada yang bisa kita lakukan di sini deh. Ini apa nih? Jadi sih kan? Oke, kita nggak bisa apa-apa di sini guys. Oke, kita bisa buka pintu ini. Oke, ini satu senter yang bisa kita telusuri ya guys. Kalau ini nggak bisa, ini nggak ada apa-apa, berarti kita harus balik ke tempat kita sebelumnya. Gue berharap kita mendapatkan senjata atau mendengar sesuatu. Mendengar sesuatu guys. Ada sesuatu guys. Benar-benar ada box. Box number one guys. Kita cek dulu. Wow, and gun a moment. Ada suara-suara. Suara apa itu guys? Perasaan gue gak enak. Snapper evil guys. Ammonia guys. Tapi gue gak punya snappernya guys. Gimana dong. Looks like we found the promenade gate. Hey. Aduh. Gue tembak. Aduh, ini kita sampai mana sih? Bingung gue. Oke, kita pokoknya gas terus aja nih guys. Ya nggak peduli gimana pun kita berada, gas terus. Oh. Kita cuma punya handgun doang di sini. Oke, let's go man.
And we have yet to find one survivor. Ada suara. Ada suara. Queen of Sinobia, dia ngomong Queen Sinobia, guys. Kelihatannya berubah nih, guys. Kita harus hati-hati. Oh my god. Man. Oh, ya ampun Tuhan. Oh my god. Minggir. Aduh. Oh my god, man. Bentar, guys. Mohon maaf guys ya, baru aja seru-seru ya, istri gue yang telepon ya soalnya nanti ya. Oke, kita lanjutkan lagi, kita akan melawan si gendut itu, guys. Bentar. Kawan ini. Ini harus kita bunuh dulu nih, guys. Oh, udah sampai situ. Aduh. Bentar, gue mau meledosin itu tankinya. Ya ampun. Bentar dong. Gue mau meledosin ini loh, guys, tankinya, guys. Sini kau gendut. Bentar, guys. Di bawah ada sesuatu. Di bawah ada apa namanya? Kita bisa lewat sini enggak sih? Oh, bisa. Di bawah ada tangki juga nih. Ini bisa kutangani, guys, tangkinya, guys. Aduh, malah gue scan. Ini kalau sebanyak ini harus gue lepasin dulu dong. Dia ngejar gue. Wah, gue enggak punya sniper rifle, guys. Oh, bentar nih, guys. Ada gas lagi di sini, guys. Ah, salah gue. Diam kau. Ya. Oh my god. Ya. Wah, gawat nih. Gawat. Dia masih setengah manusia katanya, guys. Ya ampun, tangannya gergaji. Ini di mana sih ini teman gue? Ya ampun, Parker, lu tuh di mana nih, ninggalin cewek sendiri? Keroyok banyak musuh nih. Ya Tuhan, mati deh gue. Aduh, gue belum punya shotgun, gue belum punya rifle, gue cuma punya handgun. Mama, peluru gue banyak. Untuk rifle dan handgun, dan shotgun, tapi gue gak punya. Gimana dong, guys? Bisa ngelain gak nih kita nih? Ah, mama. Masuk, oh my god, guys. Masih ada tangki di sini, guys. Tangki tak akhir, guys. Sini kau. Gue ambil dulu. Ya malah baca. Sini kau. Datang kau ke sini. Jangan baca dong. Oh my god. Enggan emo, terima kasih. Guys, gimana, guys? Ini, guys. Bisa. Oh my god, kerucuk-kerucuknya ganggu gue. Gimana dong, kita gak punya senjata. ada yang kanembo lagi, terima kasih. Mama, gak ada pom lagi kah di sini? Shotgun, shalap, gue gak punya shotgun, gimana dong? Gitu ya, otomatis kita harus lawan pakai handgun. Mana musuhnya, kan? Oh my god, suaranya semakin mendekat. Dia dari atas. Minggir kau. Aduh, gue kecepet. Ya ampun. Wah, mati gue. Gak punya shotgun, gak nyamunya rifle. Gimana dong sayangku?
Is the gas cylinder to temporarily stop the enemy. My god, man. My god, man. Oh my god, man. Oke, okay, okay. Use the gas cylinder ya. Lebih baik kita keliling-keliling dulu, guys. Ambil barang-barang yang berguna dulu, guys. Oke. Okay. Aduh, gue gak punya shotgun, guys. Ya Tuhan, punya cuma handgun doang. Gimana dong, guys? Mayday, mayday katanya. Itu, guys, itu kelihatannya kaptennya yang menyuruh kita untuk ke sana. Kalau ada yang hidup, katanya kita disuruh ke sana, tapi malah dia berubah. Kalau menurut gue sih dia kaptennya sih. Oke, ada beberapa gas silinder yang bisa kita pakai. Oh my god. My god. Ya. Jalannya cepat banget. Oh my god. Aduh. Ya ampun Tuhan. Macam-macam loh. Gimana dong, gue mau mati, guys. Ya ada gas silinder satu nih di sini nih. Kita siap-siap nih. Gue punya dua hand grenade, guys. Ini lo masuk sini lo. Masuk sini lo. Tendang. Ada an ammo. Hey. Ah, enggak bisa gue tendang. Ini jadi handgun only dong kalau gini caranya, guys. Ini namanya handgun only, guys. Ya, namanya handgun only kalau gini, ya. Oh my god, mamen. Hey. Banyak banget musuhnya. Terus, aduh, ya ampun Tuhan. Ya ampun, gue malah dicokot lagi. Ya mereka, tuh ini musuhnya banyak banget ya Tuhan. Tuh. Ih. Oh my god, mamen. Oke, sabar. Headgun only, kita pernah headgun only soalnya, guys. Sabar, guys. Lu jangan macam-macam lu. Granat. Oh my god, dia belum mati. Oh my god. Parker, lu lakukan sesuatu dong. Cut, man. Si Munyo di sini. Tinggal 19 sama gue. Handgun only, guys. Ya. Ini kok. Mama. Nggak mati dia. Ini game apaan sih ya Tuhan? Ya ampun, gue nggak dikasih kesempatan, guys, mati gue. Ini kan Oli yang. Ya ada rival atau macam-macam, tapi gue nggak punya senjatanya. Ya.
Oh my god, please kasih gue peluru dong. Udah peluru satu guys, oh my god. Minimalis sekali gue guys, kali ini. Hey, kau. Tuh, gue punya. Oh my man, gue gak punya shotgun. Kayaknya gue harus ambil shotgun dulu deh ini. Mana ya guys, musuhnya guys. Ada yang lagi di sini guys. Hey. Mama. Oh my god, oh my god. Gak mati-mati. Yih. Aduh. Mati gue. Aduh. Ya, mati gue guys, mati gue guys. Mama tolong, mama, mama. Mama, peluru gue tinggal sedikit, nggak tua. Masa gue personin, nggak lucu namanya. My god, man, gue nggak punya peluru, man. Man, gue nggak punya peluru, man. Gimana tangs? Nyawa gue terancam. Not turning back now. Hahaha. Gue baca dulu nih. Oh my god, man. Mana dong guys. Guys, gue gak punya peluru guys. Hey. Mati lah. Gue cuma punya peso. Gue cuma punya peso. Terus. Terus. Peso terus. Cih, ini apaan sih? Ganggu gue aja. Gue cuma nyampe peso, guys. Wah, mati gue. Mana dong? Gue enggak punya peluru, guys, sumpah. Gue enggak punya peluru, guys. Oh my god, please help me dong. Hey, masa gue peso only, jadi peso only dong. Jadi peso only dong guys. Gimana dong guys. Oh my god, ini apaan lagi nih guys. Oh, gak bisa nih guys. Gak bisa nih guys, gue harus punya shotgun nih guys. Oh, gak bisa nih. Aku nyerah gue. Nyerah gue. Menyerah guys. Menyerah guys. Ini apaan sih? Mampus dong gue kalau gini namanya. Gimana sih nih? Tak berapa peluru yang gue tembakin. Mati gue. Mana dong guys, kita gak punya apa-apa guys. Kita gak punya apa-apa guys. Oke, ini gak bisa nih. Kita gak bisa ngalahin nih guys, kita harus balik ini guys. Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Gak bisa guys, gak bisa. We cannot do this man, gak bisa, gak bisa. Udah, gue nyerah, gue nyerah. Gue nyerah guys. Kita gak punya guys, gak punya. Enggan gak punya apa-apa kita guys. Jangan suruh gue untuk mengalahkan si monyong ya ampun. Nah, kita balik guys kita. Aduh. Jangan ngomong kita terkunci di sini ya. Ya jangan ngomong kita terkunci di sini nih. Ya ampun Tuhan. Serius kita terkunci di sini? Oh ini enggak kita belum terkunci guys. No sorry. Gue enggak bisa mengalahkan kamu soalnya ya. Dah, gue habisin tuh berapa peluru tuh.
Kita tinggalin dulu, guys. We cannot do that, man. Menyerah. Emang ngalah bukan berarti menyerah. Mengalah bukan berarti kalah ya, guys, ya. Kita harus tahu itu, guys. Oke. Kita nggak bisa mengalahkan si monyong karena kita nggak punya senjata-senjata ampuh untuk melawannya, ya. Nanti kalau gue sudah punya senjata ampuh, ya, gue akan kembali ke sana untuk memusnahkan si monyong. Ya, mohon maaf. Mohon maaf, ya. Mohon maaf aja, guys. Mohon maaf aja, ya. Nggak bisa, nih. Oh my god, gue disuruh ngelawan itu gak bisa dong. Gak mau gue. Gila lo. Aduh. Kita pergi dari sini. Oke, kita ingat-ingat tempatnya ya. Kita ingat-ingat tempatnya ya, supaya kita bisa mengalahkan musuhnya nanti ya. Gila sih. Kita akan cari-cari tempat lain dulu. Ah, hancur mark. Helm mark dong. Kita akan cari-cari item dulu di sini, guys. Benar-benar nggak bisa, guys. Jadi kita mengalahkannya, guys. Sumpah. Tapi nggak bisa, guys. Kita butuh setidaknya shotgun lah. Mungkin bisa kalau ada shotgun. Handgun only nggak bisa, sumpah. Bukannya gue takut ya, tapi gimana dong? Oke. Okay. Di sini ada shotgun sih, gue bisa ngambil nggak sih? Oh, nggak bisa gue ambil di sini. Gimana dong? Itu belum saatnya kesini nih kita nih, guys. Belum saatnya kesini nih, guys. Kita, guys. Gimana dong? Ada pintu yang terkunci. Coba kita kesana, guys. Pusing pala gue, guys. Ketemu si bagong gede gitu, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapa. Ini. Nah, helm kick. Ini dong. Ada yang bisa kita ambil kah di sini? Ya ampun, di sini masa nggak ada apa-apa? Apa ini? Illegal custom part, man. Mamen, kita nggak bisa mendapatkan shotgun. Susah sekali sih. Dapatkan satu shotgun aja ribet banget ya, guys, ya. Ampun deh. Oh my god, man. Oke, kita melanjutkan lagi. Berarti kita harus balik ke the bridge, guys. Kita harus balik ke the bridge, guys, karena kita nggak bisa mendapatkan shotgun untuk mengalahkan si gendut. Ya, sumpah, kita nggak bisa. Nggak usah dicoba lagi, guys. Kita harus mendapatkan minimal shotgun. Kalau nggak, kita nggak bisa mengalahkan, ya. Mohon maaf ya. Nggak bisa nih. Pistol only nggak bisa nih menurut gue ini. Ya, nggak bisa nih. Kecuali pistolnya pistol hebat banget ya. Kalau nggak bisa, sumpah. Nggak bisa nih ya. Mohon maaf. Mohon maaf aja. Mohon maaf, Bang Denny, tolong jangan suruh saya untuk pistol only ya. Nggak bisa nih. Gue harus menemukan kayak bunder-bunder itu untuk apa namanya, mendapatkan shotgun. Kalau nggak, kita nggak bisa. Kita harus kembali ke the bridge, man. Dengan segala keputusasaan gue. Dengan segala kesedihan saya, guys. Oke, di sini tadi kita mendapatkan apa ya? Gue lupa sih. Oh, nggak bisa. Di sini nggak bisa nih. Harus ada power yang harus gue hidupin. Eh, apa ini? Oh, left, sorry. Ini left. Parker, kamu masuk dulu. Nanti kamu ketinggalan lagi. Bisa ke upper cabins enggak ya? Atau mungkin kita bisa ke upper cabins ya, guys? Mungkin kita bisa ke upper cabins ya, teman-teman. Nah, kita bisa ke upper cabins, guys. Mungkin kita bisa mendapatkan
Itu bacot kan guys. Kita cek dulu guys. Ini kan tembusnya ini sayang. Oh my god, itu tembusnya sini sayang. Tembusnya tuh sini. Tembusnya sini, liftnya sini ternyata. Men, ya sudah dengan berat hati kita ya harus melanjutkan diri ke the bridge guys. Kita balik ke the bridge sayang. Dengan putus asa karena kita tidak bisa mendapatkan shotgun yang gue kira kita bisa mendapatkan shotgun untuk mengalahkan si gendut, ternyata nggak bisa guys. Oke guys, karena videonya sudah terlalu panjang, mungkin kita akan skip dulu untuk di sini. Kita akan lanjutkan lagi di episode keempat selanjutnya ya. Kita masih di the bridge, kita ternyata melawan monster gendut dan kita tidak bisa mengalahkan karena kita hanya punya handgun. Kita harus mendapatkan minimal shotgun kalau menurut gue baru bisa mengalahkan si gendut ya. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Dengan berat hati kita tidak bisa melanjutkan lagi karena videonya terlalu panjang, dan semoga kalian bisa menikmati, kalian bisa terhibur dengan video kali ini, dengan video kematian Jill melawan si gendut. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Terima kasih, sehat-sehat terus ya guys, jaga kesehatan dan salam makasih.